Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat beriman yang hadir, para pastor dan keluarga almarhum Bapak Tom, khususnya istrinya, ibu dan anak-anak. Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Setelah wafat, Bapak Tom Benal juga meninggalkan nama, sebagaimana bunyi pepatah tadi. Pertanyaannya, nama apa? Ada banyak, tetapi nama yang paling dominan yang disandang oleh Bapak Tom dan sering disebut oleh pelbagai orang adalah pejuang kemanusiaan, khususnya manusia Papua. Dan untuk perjuangan itu, Bapak Tom sejak muda sudah merintis. Dia kuliah di ATK, Akademi Teologi Katolik, yang sekarang menjadi STTK dan akhirnya menjadi STFT. Dan ujung perjalanan tangga pertama adalah Tom menjadi seorang pastor awam. Dan mungkin itu sebabnya sekarang dia disemayamkan di tempat ini. Dalam pelayanannya kepada umat, mungkin Bapak Tom merasa tidak cukup kalau hanya berada di lingkungan gereja. Maka dia mengambil sebuah langkah yang lebih jauh lagi. Dia ingin menjadi orang yang mewakili rakyat dan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan kami sering bercerita banyak. Pernah satu minggu bermalam di gubuk kami di Kondios, dan di situ dia bercerita banyak sekali. Rupanya saat dia berada di gedung DPRD itu, dia merasa bahwa rupanya di sana ada arus dan dia harus bermain ikut arus itu. Dia tidak puas. Dan dia hanya satu periode. Dan dia banting setir. Dia mau masuk di dalam arus yang lebih besar. Dan ia tampil di berbagai aktivitas dan kegiatan LSM. Bahkan dia hadir di sana sebagai tokoh sentral. Di pagi hari ini, misa kedua Bapak Tom disemayamkan di tempat ini, di rumah keuskupan. Saya yang ditunjuk untuk memimpin misa dan khotbah ini, saya mau katakan, banyak orang boleh menyuarakan tentang kemerdekaan. Ya, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di pedalaman seantero Papua ini. Tetapi ada seorang yang menyuarakan kata kemerdekaan itu di hadapan Presiden Republik Indonesia. Bayangkan betapa hebatnya. Dan dialah Tom Benal, yang memimpin tim 100 ke Istana Negara. Luar biasa kiprahnya. Pernyataan beliau begitu jelas. Kami
mau merdeka di hadapan presiden. Dan apa jawaban presiden? Baiklah, pulang dan pikirkan baik-baik. Sampai hari ini, hasil yang kurang lebih jelas dari permintaan kemerdekaan itu. Kemerdekaan memang tidak diberikan pada saat itu, tetapi diganti dengan rupa-rupa tawaran. Dan salah satu adalah OCUS. Dan kemudian lahir MRP. Ini perjuangan Tom Benner dan teman-temannya. Sayang sekali, OCUS disalahgunakan. Dari semua cerita ini, garis perjuangan Tom Benner sangat jelas. Apa garis jelasnya itu? Menuntut hak, tetapi sekali lagi, tetapi tanpa kekerasan. Ini ciri khas perjuangan Tom Benner. Terima kasih Bapak Tom Benner. Kau hebat sekali. Ternyata statusmu pernah menjadi pastor awam, petugas gereja, membekas di dalam hatimu. Sehingga engkau melangkah di jalur gereja, berjuang tanpa kekerasan. Dan engkau meninggalkan sebuah pesan yang sangat berarti untuk kami semua, secara khusus untuk anak-anak Papua. Berjuanglah secara damai. Mungkin hasilnya lama, tetapi itulah perjuangan yang Yesus tunjukkan. Dan bisa juga karena perjuangan dengan cara itu terlalu lama, ada orang yang tidak suka dan beberapa kelompok membenci karena cara itu. Mereka minta caranya harus cepat, dengan kekuatan militer kita harus maju. Tom bilang tidak. Cara yang saya hayati, cara yang saya pelajari, cara yang saya jalani adalah cara damai. Sekali lagi, terima kasih Bapak Tom. Sampaikan kepada Bapak di surga, orang Papua masih menunggu sampai saat ini hasil perjuangan Bapak dan tim 100 ke presiden. Bacaan hari ini luar biasa untuk kita semua. Dalam bacaan pertama disampaikan dengan begitu jelas bahwa warisan dari pendahului-pendahului kita, kita harus belajar dari sana. Dan salah satu warisan yang kita terima dari Bapak Tom Benner adalah non-violence, tanpa kekerasan. Yang kedua, begitu jelas dalam Injil, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Dan Tom Benner menyadari hal itu. Dia berusaha agar banyak pohon di Papua ini berbuah. Dan dia berdiri di depan untuk memimpin itu. Apakah pohon itu berbuah? Ayo, ayo generasi Papua, tunjukkan bahwa pohon itu berbuah. Dan buahnya adalah buah Yesus. Jangan buah yang lain. Dan yang ketiga, Yesus masuk di Bait Allah, orang berdagang. Orang berdagang. Dan dia mengambil cemeti dan mengusir mereka. Dan persis itu Bapak Tom yang Bapak alami selama Bapak berjuang. Banyak orang berdagang. Berdagang keadilan, berdagang kebenaran, berdagang kejujuran. Tom, pasti engkau sakit hati. Tetapi doakanlah kami semua dari surga supaya perjuanganmu boleh dilanjutkan sekali lagi dengan cara-cara damai. Selamat jalan, Bapak Tom. Kami tetap mengenang dirimu dan mengenang perjuanganmu.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.